saya dari masih pakai celana biru pendek gitu ya, udah tahu yang namanya Glenn Fredly. Glenn Fredly mewarnai hidup kita semua. Saya yakin semua yang ada di sini juga ya, dari lagunya 25 tahun yang lalu, sebuah band yang namanya Funk Section ya, itu merilis sebuah lagu. Ada frontman-nya ini seorang penyanyi yang suaranya melengking banget gitu, dan lagunya juga benar-benar sangat apa, sangat berkesan buat kita semua. Habis itu dia dipopulerkan lagi oleh penyanyi yang sama, tapi berduet dengan seorang penyanyi solois perempuan. Jadi masih agak bisa. Terpesona. Setelah itu Mas Glenn keluarin beberapa album lagunya dan menjadi hits. Tetapi yang kemudian benar-benar menjadi image-nya Mas Glenn adalah saat ada sebuah album yang judulnya Selamat Pagi Dunia. Mas Glenn tiba-tiba bertanggung jawab atas kegalauan yang terjadi di republik kita yang tercinta ini dengan lagu-lagu patah hatinya yang luar biasa. Jadi kalau sekarang ada Godfather of Broken Heart ya, masih di tempat. Kalau dulu mungkin sebenarnya karena Mas Glenn masih muda, itu mungkin God Child atau God Teenager. Salah satu lagunya yang liriknya benar-benar kena banget itu adalah ada treatmentnya Mas Glenn itu yang bass. Karena aku bertahan. Nah itu jadi seorang Glenn Fredly itu benar-benar juga bukan hanya lagunya tapi style nyanyinya sangat mempengaruhi gitu. Jadi pas ya. Inspirasi dan tapi tadi kita udah kasmaran gara-gara Glenn, kita udah galau gara-gara Glenn, tapi dia kadang-kadang lagunya Natal juga ya, agak-agak masuk ke area dilema cinta kayak lagu yang satu ini. Hanya seorang lelaki yang
lagu ini. Tahu bahasa lagunya apa ya?